don't forget to subscribe my channel, Hamduk Mana Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar ucapan MB Kedah Sanusi yang memohon maaf atas ketelanjuran kata-kata ketika berucap di hadapan PM Anwar Ibrahim. Saya baca detail sikit. Menteri Besar Kedah Sanusi meminta maaf kerana ada memberi ucapan yang kurang sesuai dalam konteks hubungan sesama manusia. Muhammad Sanusi berkata beliau adalah manusia biasa yang tidak maksum dan memohon maaf itu dibuat bagi pihak dirinya dan kerajaan negeri selama berkhidmat sebagai Menteri Besar di atas kapasiti politik. Okey, mari kita dengar ucapan Sanusi ini di akhir kita komen macam biasa. Di kesempatan ini, sebagai manusia biasa yang tidak maksum, saya juga memohon ampun dan maaf bagi pihak diri dan kerajaan negeri sekiranya selama berkhidmat sebagai Menteri Besar di atas kapasiti orang politik, saya ada melakukan ucapan yang kurang sesuai dalam konteks hablum minan nas sebagai insan yang lemah. Ketelanjuran dan kesilapan pastinya ada pada diri masing-masing. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah yang juga penganjur pada malam ini, Yang Berhormat Tan Sri Datuk Johari Abdul, Yang di-Pertua Dewan Rakyat dan Yang Berbahagia Puan Seri Datin Noraini binti Muhammad, Yang Berhormat Ahli Jemaah Menteri, Yang Bahagia Ketua Setiausaha Negara, Yang Berhormat Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Dewan Kehormat Ketua Jabatan Negeri dan Persekutuan, Yang Berhormat Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, Yang Berhormat Datuk Syed Khairul Abidin Pegawai Kewangan Negeri mewakili Datuk Seri Setiausaha Kerajaan, Ketua Setiausaha Kementerian, ahli-ahli Yang Berhormat, pegawai kanan negeri dan persekutuan, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, khususnya rakyat Kedah Darul Aman. Saudara-saudari orang Kedah yang dikasihi sekalian, lebih dahulu marilah kita merafakkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin kita dapat hadir bersama-sama dalam majlis yang bermakna ini dalam suasana kita masih menyambut Aidilfitri. Setinggi-tinggi penghargaan saya rakamkan kepada semua pihak yang terlibat menjayakan majlis ini, khususnya kepada Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKW dan unit penyelarasan pelaksanaan ICU JBM sebagai penganjur bersama serta kerjasama yang diberikan oleh pegawai-pegawai dan kakitangan Kerajaan Negeri Kedah. Semoga usaha dan kerja keras tuan-tuan dan puan-puan akan dibalas dengan sebesar-besar ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih khusus kepada syarikat Bina Darul Aman yang telah menghapus kira sewa tapak ini RM49,000. Sebelum melanjutkan ucapan ini, ingin saya kongsikan rasa berbesar hati dan berterima kasih kepada pihak penganjur atas kesudian menjemput saya dan ahli-ahli esko dan kepimpinan kerajaan negeri untuk hadir bersama ke majlis ini. Setinggi penghargaan saya rakamkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri serta ahli-ahli jemaah menteri atas kesudian melapangkan masa hadir ke negeri Kedah berkongsi pandangan atas usaha pembangunan yang dirancangkan di negeri ini. Sesungguhnya perhatian dan sokongan yang seperti ini amat kami dambakan untuk kita sama-sama melangkah mendepani cabaran ekonomi dan sosial yang semakin getir pada masa ini dan tahun-tahun yang akan datang. Di kesempatan ini, sebagai manusia biasa yang tidak maksum, saya juga memohon ampun dan maaf bagi pihak diri dan kerajaan negeri sekiranya selama berkhidmat sebagai Menteri Besar di atas kapasiti orang politik, saya ada melakukan ucapan yang kurang sesuai dalam konteks hablum minan nas sebagai insan yang lemah. Ketelanjuran dan kesilapan
pastinya ada pada diri masing-masing. Semoga pertemuan dalam bulan Syawal yang mula ini akan menjadi asbab untuk kita mulakan lembaran baru, sama-sama melangkah dengan hati yang bersih, ikhlas dan bertanggungjawab dalam usaha membela nasib rakyat agar tidak bertambah bebanan dari masa ke semasa. Hadirin hadirat sekalian, sebagai individu pastinya ada perbezaan sikap dan watak pada diri kita semua. Inilah yang membezakan antara satu dengan yang lain. Apabila ditakdirkan kita diangkat menjadi pemimpin, perbezaan sikap dan watak itu haruslah ditangani dengan nilai yang adil dan saksama. Pendekatan kita dalam menangani perbezaan haruslah berdasarkan topi yang kita sedang pakai, medan yang sedang kita duduk dan tanggungjawab yang sedang kita laksanakan. Masalah akan sentiasa berlaku apabila kita mencampur adukkan perbezaan politik dengan tanggungjawab kita dalam pentadbiran kerajaan. Perjuangan kami di Kedah ini sudah tentulah untuk rakyat dan negeri, selaras dengan sumpah dan amanat yang dipikul, selaras dengan konsep federalisme dan sistem demokrasi. Sebagai pemimpin, saya yakin kita semua sentiasa meletakkan kesejahteraan dan kebajikan rakyat sebagai keutamaan, sebagaimana nasihat ahli falsafah demokrasi Perancis Baron de Montesquieu yang menyebut, "To become truly great, one has to stand with people, not above them." Kepentingan rakyat harus mengatasi kegairahan untuk mengekalkan kuasa politik. Apa-apa yang bersifat politik sepatutnya hanya dibawa ke medan politik, manakala yang bersifat pentadbiran dan pemerintahan harus dijalankan di atas landasannya. Ini akan memastikan sebagai kita ahli politik yang diangkat menjadi pemimpin sentiasa berhati-hati dan berwaspada pada semua keadaan dan situasi. Ini termasuklah ketika kita menyuarakan pandangan dan permintaan bagi memastikan kepentingan rakyat sentiasa diutamakan. Justru yang amat berhormat Datuk Seri, kami di pihak pentadbiran Kerajaan Negeri Kedah sentiasa mengharapkan agar negeri kami yang bertuah ini akan sentiasa diberikan perhatian dan tidaklah dipinggirkan. Yang amat berhormat Datuk Seri Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, saya tiada niat untuk memberikan kuliah. Semua yang ada di hadapan ini adalah abang-abang saya yang jauh lebih berpengalaman dan lebih lama dalam politik. Ini sekadar untuk saya jadikan renungan diri dan muhasabah kita bersama. Saya amat menghargai pertemuan pada malam ini. Bagi saya ini adalah momen yang cukup bermakna bagi kita semua untuk menyatukan hati-hati kita dalam satu perjuangan meminimumkan perbezaan untuk kita seiring melangkah membela nasib rakyat. Dalam pertemuan di Wisma Darul Aman petang tadi, yang amat berhormat Perdana Menteri ada menyebut Kedah diberi perhatian oleh Kerajaan Persekutuan dalam projek-projek pembangunan terutama di kawasan luar bandar. Setinggi-tinggi penghargaan saya ucapkan bagi pihak Kerajaan Negeri dan rakyat Kedah. Dalam masa yang sama, saya juga mengharapkan pelan pembangunan yang telah disusun oleh Kerajaan Negeri di Kedah termasuk Kedah Aerotropolis yang memerlukan kelulusan persekutuan agar dapat diberi perhatian. Kedah Aerotropolis yang termasuk di dalamnya komponen lapangan terbang antarabangsa Kulim yang kita mahu bangunkan sebagai hub kargo serantau, amat penting sebagai economic game changer negara khususnya di wilayah utara ini. Pembangunan bandar udara ini kita yakin akan menjadi pencetus kepada kebangkitan Kedah sekaligus mengeluarkan negeri ini daripada senarai negeri miskin di Malaysia, insyaAllah. Saya yakin rakyat Kedah akan lebih mengasihi yang amat berhormat Datuk Seri Perdana Menteri jika projek ini diluluskan. Hadirin sekalian, sebelum mengakhiri ucapan ini, sekali lagi saya ucapkan jutaan terima kasih kepada yang amat berhormat Datuk Seri Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, semua ahli jemaah menteri yang bahagia Tan Sri Ketua Setiausaha Negara dan Ketua-Ketua Setiausaha Kementerian yang sudi hadir dan memandang wajah-wajah kami anak-anak Kedah Darul Aman pada malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saya baca detail lagi. Beliau menyifatkan sebagai insan yang lemah, ketelanjuran dan kesilapan pastinya ada dalam diri masing-masing.
sebagai individu pastinya ada perbezaan sikap dan watak pada diri masing-masing. Inilah yang membezakan antara satu dengan yang lain. Apabila ditakdirkan kita diangkat menjadi pemimpin, perbezaan dan sikap dan watak itu haruslah ditangani dengan nilai yang adil dan sama. Okeylah, selesai dan minta maaf depan PM Anwar Ibrahim. Kita harap ia berterusanlah. Kita tengok lepas ni macam mana Sanusi ni bila berucap dekat apa? Ceramah-ceramah politik. Hakim itu menyokong kerja apa pada anda PM Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.